Ya guys, untuk kesempatan ini kita akan mengikuti Bapak Katam. Bapak Katam di Pantai Krakal itu adalah nelayan gurita guys, nelayan pencari gurita yang sudah banyak peminatnya, maksudnya banyak langganannya yang membeli ke mereka guys. Setiap masuk ke pantai pasti dapat ya. Itu beliau sudah mencari di belakang kita, mau kita ikuti. Semoga untuk kesempatan ini pas kita mau mengambil gambarnya ini semoga mendapatkan hasil guys. Tuh guys, mendapatkan gurita guys, itu sangat besar tuh. Kita melihat dari dekat guritanya. Nah itu guys, seperti itulah mencari gurita dengan cara manual. Jadi ditusuk-tusuk seperti itu guys, di lubang-lubang. Itu sudah mendapatkan banyak, nah, itu mendapatkan 2 ekor gurita. Oh masih guys, berarti ada 3 ya. Oh itu lebih besar lagi itu guys. Mendapatkan 3 ekor gurita itu guys. Ini Pak Katam di Pantai Krakal mendapatkan 3 ekor gurita. Nah itu seperti itu guys. Lanjut kita ikuti untuk mencari lagi guys, semoga mendapatkan tambah lagi. Mencari gurita dari tepi ini caranya menusuk-nusuk lubang-lubang di karang itu guys dengan besi yang dibawa tadi. Dan ini mendapatkan tambah lagi guys, tambah 1 ekor lagi. Dan lanjut mencari lagi. Wah, mendapatkan lagi guys itu guys. Mendapatkan cukup besar lagi guys. Sudah mendapatkan 5 ekor sampai saat ini guys. Itu terlihat yang di tas itu sangat banyak kakinya tuh. Beliau memang pandai, mata pencaharian pokoknya itu, kerjaan pokoknya itu adalah mencari gurita ini setiap air surut guys. Nah itu lanjut untuk mencari lagi guys, ikuti terus sampai habis. Dan ini nanti masih akan dapat lagi yang tentunya cukup besar. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke media-media sosial yang lain guys, agar teman-teman kita tahu bagaimana cara mencari gurita dari tepi guys. Ini sepertinya mendapatkan lagi guys. Itu sudah di eksekusi. Nah itu guys, besar sekali guys. Ternyata mendapatkan banyak sekali untuk kesempatan siang hari ini guys. Nah itu namanya berkah, baru mendapatkan rezeki. Nah itu besar sekali, itu sudah mendapatkan 6 ekor kalau tidak salah ya. Di sini per kilo menyampai 60.000 kalau yang ukuran segini ya.
Itu alatnya cuman besi dua. Itu untuk menusuk dan menarik bila berada di lubang ya. Jalannya harus berhati-hati dikarenakan durinya bulu babi sangat banyak guys. Ini di kita aja berjalannya harus hati-hati dikarenakan bulu babinya sangat banyak. Itu beliaunya masih mencari terus guys. Kita tunggu di rumahnya guys. Kita tunggu di rumahnya. Nanti akan kita lihat alatnya seperti apa dan hasilnya seberapa guys. Biar teman-teman semua tahu apa alatnya seperti apa begitu guys. Lanjut kita tunggu di rumah. Ya guys, ini sudah sampai di rumah. Kita akan melihat alat dan hasilnya guys. Ada seberapa banyak. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata mendapatkan 6 ekor guys. Berarti tidak tambah lagi tadi. Dan ini adalah alatnya guys. Hanya besi. Yang satunya dibengkok seperti ini, ditekuk. Ini untuk mengganco, menarik keluar guys.